Halo, ketemu lagi di Beri Satu Channel. Di video kali ini admin ingin mengabarkan gadget terbaru dari Xiaomi yakni Redmi 10. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Sebuah situs pengecer dari Singapura telah mendaftarkan Xiaomi Redmi 10 yang belum diumumkan dengan semua spesifikasi dan rendernya. Dilansir dari Gizmozina, Senin tanggal 9 Agustus 2021. Berikut adalah semua informasi yang muncul melalui daftar pengecer. Redmi 10 berukuran 162x75,3x8,95mm dan memiliki sasis polikarbonat. Handset ini memiliki layar Panzer Full HD Plus 6,5 inci yang menawarkan kecepatan refresh rate 90Hz, dilengkapi dengan kamera depan sebesar 8MP. Panel belakang perangkat ini memiliki pengaturan quad kamera yang mencakup kamera utama 50MP, lensa 8MP, dan sepasang kamera 2MP. Didukung dengan chipset Helio G88 yang semuanya baru dan RAM hingga 6GB. Perangkat ini menawarkan penyimpanan internal hingga 128GB dan slot microSD untuk penyimpanan yang lebih banyak. Redmi 10 dikabarkan akan menggunakan MIUI 12 berdasarkan OS Android 11. Baterai ponsel ini 5000mAh mendukung pengisian cepat 18W melalui USB Type-C. Fitur konektivitas lain yang tersedia pada perangkat ini termasuk dual SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS dan jack audio 3,5mm. Sayangnya, harga Redmi 10 tak dapat disebutkan dalam daftar. Redmi 10 akan tersedia dalam warna seperti carbon grey, pebble white, dan sea blue. Render Redmi 10 menunjukkan bahwa ia memiliki kisi-kisi speaker, jack audio 3,5mm, microphone, dan IR blaster mungkin di tepi atasnya. Bagian bawahnya tampaknya menampilkan kisi-kisi speaker lain, microphone, dan port USB Type-C. Bulan lalu, dugaan smartphone Redmi 10 dengan nomor model 21061119AG terlihat di situs sertifikasi Federal Communication Commission atau FCC. Daftar FCC mengungkapkan bahwa itu merupakan smartphone 4G dual SIM yang akan berjalan pada MIUI 12.5 dan akan tersedia dalam varian seperti RAM 4GB/64GB untuk penyimpanan, RAM 4/128 atau RAM 6GB/128GB. Jika melihat dari banyaknya bocoran, Redmi 10 kemungkinan akan segera resmi dihadirkan. Itulah informasi, rumor, atau bocoran spesifikasi Redmi 10. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini terus bisa berkembang.